Kecelakaan kembali terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Desa Sungai Baung, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin 25 April 2022. Kecelakaan yang melibatkan mobil minibus Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BH1085AE dan truk kantor warna kuning. Diduga pengemudi minibus atas nama Agustian mengantuk dan mengambil lajur kanan, sehingga mobil truk kantor yang berlawanan arah menghantam bagian depan mobil Grand Max tersebut. Namun sangat disayangkan, mobil truk kantor tersebut melarikan diri. Hingga saat ini belum diketahui identitasnya. Diketahui Agustian adalah warga Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, yang saat ini mengalami luka-luka pada bagian kepala dan kaki. Agustian dilarikan ke Rumah Sakit Golden Medica oleh warga setempat guna menjalani perawatan intensif. Namun beruntung dalam insiden tersebut tidak memakan korban jiwa, hanya saja mengalami kerugian material puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Sarolangun, Bagas Jambi Terkini melaporkan.